sudah beli terus ngecek ke bengkel ternyata ada bekas banjir tabrakan, itu uang akan kembali ke, kita kembalikan full. Full. Karena kita yakin mobil yang kita beli itu tidak ada bekas banjir dan tabrakan. Nah, dan bergaransi. Dan garansi juga mesin dan transmisi 1 tahun, oli kita ganti baru di 79 juta. 79 juta? No, kan di bawah 80 juta. Ya, biasa sih kita, karena kita keluar masuknya cepet ya, jadi booking dulu, bisa booking dulu baru cek unit. Kalau misal cek unit ternyata tidak cocok, itu kita bisa balikin uangnya. Full, walaupun udah booking. Walaupun udah booking. Pas ngecek ternyata dia kurang sesuai sama yang diinginkan. Untuk DP-nya 14 juta. 14 juta. Dan untuk angsurannya di 1,7 jutaan dan cicilannya itu di 1,9 jutaan aja. Kalau lihat YouTube dari tim channel ini, saya kasih cashback untuk kreditnya. Oke, cashbacknya? Cashbacknya langsung hubungi saya. Hubungin aja. Cashbacknya spesial. Bilang aja nonton YouTube-nya tim channel. Ya, itu dia. Masih ada di hobi mobil, dan sekarang kita kedatangan seseorang yang telah lama hilang. Dayani, apa kabar ya? Oh, baik. Kembali lagi ya. Kembali lagi, udah berapa bulan kan? Iya, udah berapa bulan nih? 6 bulan lebih. Tapi sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman juga semoga dalam keadaan sehat terus, biar bisa nonton video kita kali ini, karena ada hal-hal yang menarik yang akan kita ulas pada video kali ini. Iya, banyak banget nih yang menarik. Menarik. Mobilnya bervariatif sekali ya. Iya. Bahkan beda-beda ya, enggak ada yang beda sama. Beda kelasnya. Iya. Dari LCGC sampai mobil premiumnya ada di sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu alamatnya ya, di mana nih alamatnya? Alamat kita ada di Bursa Otomotif Mobil, Mangga 2 Square, lantai LG, masuknya dari G3. Siap. Nanti ada Excelso, turun ke bawah ada KFC. Kita di depan KFC, jangan lupa ada lampu biru. Hobi mobil. Iya, hobi mobil. Langsung. Jadi ini tempatnya ada di sini dan ada di sana ya? Iya, dan ada juga di bawah. Ada juga di bawah, jadi stoknya banyak dan bervariatif. Iya. Nomor yang bisa dihubungin, kesiapan nih, iya, boleh tanya-tanya ke saya di 0819-0846-9717. Itu, jangan sampai salah. Iya, dan ada, saya selalu update stok. Setiap hari kan ada mobil yang baru masuk nih. Saya selalu update di Instagram saya. Instagramnya ada di yani.hobimobil. Itu dia, dan ada YouTube-nya juga, Hobimobil TV. Hobimobil TV. Selalu update juga di situ ya. Selalu update juga. Mantap. Yan. Ketika teman-teman beli unit di sini, ini hobi mobil nggak usah diraguin lah kualitas unitnya. Iya. Dipastikan bebas nabrak, bebas banjir. Itu garansi udah pasti mesin banget ya. Juga, ya. Itu dijamin. Mesin. Ada pertanyaan kemarin. Boleh. Mobil-mobil, kenapa mobil-mobil yang kita liput itu semuanya bebas nabrak, bebas banjir? Katanya. Iya. Ya memang seperti itu kenyataannya memang ya. Seperti itu. Kita nggak akan jual kalau ada bekas mobil yang bekas banjir sama tabrakan. Iya, udah pasti nggak masuk ambil. Ke sini. Iya. Ketika, karena sebelum dibeli, kita udah cek dulu, sampai showroom juga udah dicek lagi, sampai serah terima ke customer kita cek lagi. Jadi 3 kali pengecekan. 3 kali pengecekan dan dapat garansi. Iya. Yang terpenting, garansi eksternal ya kan? Iya. Kalau mungkin terjadi sesuatu di mesin dan transmisi, bisa klaim. Bisa klaim. Nah, oke. Mungkin bagi teman-teman, ini kan YouTube dari mana aja nih yang nonton? Iya. Bahkan katanya ada juga yang dari luar negeri terus beli. Ada juga. Buat keluarganya di mana gitu ya. Iya. Bisa mana aja nih covernya? Kalau kita hampir seluruh Indonesia cover, cuman kita harus cek dulu KTP-nya itu bisa di cover atau enggak. Jadi kalau mau teman-teman yang di luar Jakarta nih, misalnya mau kredit di hobi mobil, kirim foto KTP-nya ke WhatsApp saya, nanti saya cek dulu bisa di cover atau enggak untuk daerahnya. Nah itu, jadi nanti DP-nya pun sama ya, sama yang dijelaskan ini, orang daerah pun? Iya sama, cuman ada perbedaan sedikit sih, itu memang ada biaya dari leasingnya sendiri, karena beda daerah.
buat biaya survei dan lain sebagainya ya, mungkin ya. Ada. Oke, tapi nggak banyak lah. Nggak banyak. Langsung ke unit yang pertama, ke sana dulu. Oke teman-teman, ini ada Datsun warnanya merah. Marun. Jarang banget Datsun warnanya ini. Iya. Dan ini mobil udah murah. Murah, dijamin murah. Nah ini kalau untuk bulan ini sih masih harganya masih normal nih. Oke. Iya, tapi kalau untuk bulan depan harganya dijamin naik. Iya, karena sekarang udah kelihatan karena nih. Karena sekarang udah kelihatan, kita cari mobil di luaran tuh udah harganya udah tinggi-tinggi. Nah, mumpung masih normal, buruan buat pulang kampung iya, mau lebaran. Iya, lebaran nih. Datsun tipe apa nih, Jan? Ini ada Datsun Go Panca manual tahun 2018. 2018, kilometernya? Untuk kilometernya ini 30 ribuan. Siap, oh, ringan banget iya, ya. Iya, pajaknya rendah. Bulan 8. Dan ini untuk harga kreditnya itu di 79 juta. 79 juta? No, kan di bawah 80 juta. Iya. Untuk DP dan angsurannya? Untuk TDP-nya 19 juta dan untuk angsurannya di 1,7 jutaan selama 6 tahun. Kalau mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun bisa dihitungin lagi. Bisa. Kalau umpamanya naik 7 tahun nggak bisa ya? 7 tahun nggak bisa? 6 tahun udah lama lah. Maksimal, iya. Itu pun kalau 6 tahun unitnya di atas 2017. Oh, hanya 2017 ke atas. Di bawah itu nanti bisa 5 tahun. 5 tahun, bisa 4 tahun. Iya. Ya, ini pasti bisa sih, 5 tahun, 4 tahun bisa. Pajaknya berapa ya? Kalau pajaknya ini sih di bawah 2 juta lah. Di bawah 2 juta. 1 jutaan doang. Angsurannya 1 jutaan juga. Iya. Murah. Sebelahnya. Ada Sienta. Mobil keluarga juga nih. Mobil keluarga. Ini nah. Jarang nih, susah dicari sekarang. Iya, ini nih. Tipenya yang tertinggi. Q. Q. Oke. Ini ada Toyota Sienta Q Matic 2017. Siap, 2017. Ini, ya untuk kilometernya 70 ribuan. Mantap. Ini untuk OTR kreditnya okay. Di 179,5 juta. Nah, bawah 200. Beli masih baru 200. Masih di atas 200. Iya. Untuk angsuran DP-nya berapa nih ya? Untuk total DP-nya 27 juta nah. Dan untuk angsurannya di 4 jutaan aja selama 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau umpamanya nih ya, teman-teman, ini kan yang disebutkan adalah DP paling minim ya. Paling minim. Paling minim. Kalau seumpamanya pengen cepet diterima, ya. Langsung approve gitu. Enggak usah banyak drama lah. Iya. Kurang ini atau naik DP juga akhirnya kan. Itu gimana? Kalau mau langsung bisa DP 50%. 50%? 50%. 30% bisa juga ya sebenarnya? Bisa juga. Cuma nanti pada ada supply survei-nya iya, ya? Iya, nanti bisa kontak langsung saya aja, nanti bisa tanya-tanya dulu. Kalau 50% itu pakai survei apa nggak usah pakai survei? Survei pakai tetap. Tetap? Ya, cuman prosesnya lebih gampang aja sih. Ya, formalitas doang kali ya? Formalitas, itu, yang kontrak, ngekos, ataupun... Ya, misal ada datanya yang ada call-call berapa, ya itu kalau DP 50% sih udah dijamin ya, approve lah. Kelar lah. Siap. Pajaknya? Pajaknya ini 3-4. 3-4 jutaan ya. Sebelah sana. Nah, ini ada dua Sigra. Ya, ini Sigranya yang ini 2021. Oke. Waduh, ini baru banget ya. Tuh. Ini 2021. Nah, ini grillnya ada perbedaan. Ya, ini Sigra M. Tipenya M. Tipe M, tipe paling bawah. Paling bawah, standar. Standar. Ini manual. Dan ini 1000 cc. Oke. Jadi dijamin irit banget. Pol. Irinya pol. Iya, udah kayak motor lah ya. Iya. Kilometernya berapa ya? Ini untuk kilometernya itu masih di 20 ribuan. 20 ribu, standar, setahun segitu standar. Oh, 10 ribuan? 10 ribuan. Kilometer 10 ribuan. Rendah. Rendah lah segitu, Mak. Iya, masih kecil banget. Nah, ini untuk OTR kreditnya 102,5 juta. Oke. Okay. Untuk DP-nya 14 juta. 14 juta. Dan cicilannya 2,4 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun. Mau 5 tahun nanti pasti beda. Tapi naiknya nggak bakalan banyak ya. Nggak bakal mau 5 banyak. Tahun, 4 tahun bisa pokoknya. Ya beda 300 ribu paling. Naik DP bisa banget. Bisa. Angsurannya wajib turun. Udah pasti turun. Udah pasti turun. Pajaknya 2 jutaan kali ini ya. 3 pajaknya juta. Ya. Di bawah 2 juta lah. 2 juta. Sebelah sana. Nah ini sama juga nih. Ya, ini yang 2018-nya. 2018. Ini juga mulus. Kelebihan di sini mobilnya semuanya kinclong kayak baru. Siap pakai juga. Oli juga kita semua mobil kita olinya baru. Baru. Jadi 5.000 km ke depan udah 7.000. 7.000. Iya, kita pakai oli yang bisa jalan sampai 7.000 km. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Berarti orinya udah oli lumayan bagus. Iya.
Ini ada Sigra tahun ini 2000. Sigranya tipenya sama, M. manual tipe M 2018. Kilometernya berapa ya? Kilometernya di 40 ribuan. 40 ribuan. Iya. Nah, lumayan standar pakai. Untuk DP dan angsurannya? Untuk TDP-nya 18,5 juta. Oke. Okay. Dan cicilannya itu di 1,9 jutaan aja selama 6 tahun. Oke. Okay. Di bawah 2 juta. Enak loh. Jadi UMR juga bisa banget ya? Bisa banget. Nah, bisa banget. Pajaknya 2 jutaan. Pajaknya 2 jutaan. Mobilnya irit lagi. Irit banget, spare part banyak. Bisa buat mudik. Iya, karena dia 3 baris ya kan? Iya. Oke, teman-teman. Sebelah sana. Nah, kalau ini biasanya mobil anak muda ya? Nah, mobil perkotaan. Nah. Ini untuk di wilayah kota. Ini juga sama, irit banget. Iya, irit. Irit dan harganya sangat bertahan. Iya, betul. Ini kayak sama kayak JS lah ya. Hampir-hampir ya, mirip harganya. Harganya itu nggak ada turun-turun. Manteng. Honda ini, Brio. Honda Brio, tipenya E-Satya, manual 2016. Nah, 2016 yang ini. Masih, ininya masih kepotong belakangnya. Masih ya, bodi lama lah. Bulat. Nah, kilometernya berapa? Ini kilometernya 20 ribuan. Nah, 20 ribuan. Tahun segitu sangat sangat rendah. Jarang. Jarang. Harganya? Untuk OTR kreditnya di 104,5 juta. Hmm. DP-nya 18,5 juta. Dan cicilannya 2,6 jutaan selama 5 tahun. Tuh, harganya bertahan banget. Mungkin harga baru sama harga second waktu beli. Harga baru waktu beli ya. Hmm. Mungkin kurang lebih dikit deh. Nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh turunnya itu loh. Keren banget. Dan DP awal itu sudah termasuk angsuran pertama ya? Sudah termasuk angsuran pertama. Sudah termasuk angsuran pertama, asuransi dan lain asuransi sebagainya. Asuransi dan sebagainya. Komplit tinggal bawa. Sebelahnya, ini ada Yaris Joker. Ini tipe G, TRD. Ini tipe G, G. Matic. G biasa. G Matic. Tahun 2019, siap. Masih baru. Masih sangat baru, nginclong juga ini, mantap. Kilometernya juga masih rendah, 20 ribuan. Nah, itu dia. Anti-anti kilometernya. Iya. Harganya berapa ya? Dan di sini juga kilometer dijamin ori ya. Nah, kilometer ori, surat-surat. Surat-surat dijamin asli. Absah. Semuanya. Dan lengkap. Lengkap. Termasuk faktur pembelian juga ada. Ada semua lengkap. Oke, itu dia. Harganya berapa ya? Ini untuk OTR kreditnya di 199,5 juta. Mm-hmm. DP-nya 32 juta. 32. Dan cicilannya itu di 4,4 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun. Pajaknya 4 jutaan kali ya? Iya, sekitar 4 juta. Karena ini masih sangat muda. Iya, masih sangat muda. Cakep. Yang Innova. Nah, ini Innova tahun berapa, tipe apa nih, Yan? Ini ada Innova G Matic Diesel 2018. 2018. Ya, ini untuk kilometernya masih 40 ribuan. 40 ribuan, masih rendah. Ini di coating ya? Iya, jadi kinclong banget ya. Iya, kinclong banget. Jadi kalau di coating tuh teman-teman udah nggak usah khawatir kena noda juga, dia kayak air talas gitu kan. Dibersihinnya pun gampang. Tuh, kelebihannya. Iya. Oke. Okay. Untuk OTR kreditnya. Betul. Ini untuk OTR kreditnya 292,5 juta. Mm-hmm. Dan DP-nya 48 juta. Mm-hmm. Cicilannya 6,4 jutaan selama 6 tahun. Nah, itu yang disebutkan OTR kredit ya? OTR kredit. Nanti kalau pengen teman-teman mau beli cash? Mau beli cash bisa, langsung kontak saya aja. Oke. Okay. Pokoknya masih nego ya? Pokoknya masih nego. Kredit, kalau cash kredit, pun nego? Kalau lihat YouTube dari tim channel ini, saya kasih cashback untuk kreditnya. Oke, okay. Cashbacknya? Cashbacknya langsung hubungi saya. Hubungin aja. Cashbacknya spesial. Bilang aja nonton YouTube-nya tim channel. Ya, itu dia. Dan subscribe Hobi Mobil TV. Iya. Biar update stok terus. Dan follow Instagram saya juga. Follow Instagram juga. Screenshot. Nanti kasih spesial ya. Iya, dikasih okay. Spesial. Plus-plus lah. Pajaknya ini 7. Pajak? 6. Iya, 6 juta. 6 juta. Sebelahnya ada Jazz. Honda Jazz. Nah, ini yang udah lumayan senior kayaknya nih. Ini ada Honda Jazz. Mm-hmm. RS Matic 2014. 2014. Nah, ini nih harganya yang masih sangat bertahan. Mantang ya, iya. Bertahan banget. Mungkin kalau harga mobil beli ini memang harganya nggak ada murah-murahnya, nggak ada nih. Dijamin masih mahal terus. Masih meningkat terus. Mungkin iya. Harga pas beli sama sekarang itu beda tipis. Iya, beda tipis. Paling bisa jadi kalau belinya di awal pandemi, sekarang untung kalau mau jual. Iya. Pas kemarin beli mobil baru tuh iya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada Honda Jazz RS Matic 2014. Kilometernya berapa ya? Kilometernya masih 40 ribuan. Tuh, kilometernya masih sangat antik. Sangat rendah ya. Setahun
cuman 5.000 kali ya berarti. Iya, kurang lebih sih 5.000. Buset dah. Ini OTR kreditnya itu 165,5 juta. Nah, sangat bertahan kan? DP-nya 29,5 juta. Oke. Cicilannya 4,7 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun, karena dia 2014. Iya, maksimal 4 tahun 4 aja. 4 tahun. Pajaknya berapa ya? Pajaknya kurang lebih 3 jutaan ya. 3 jutaan. Mantap. Yang ini. Ada Veloz. Nah, ini mobil buat mudik nih. Ah, ini mobil kuat nih, tangguh, penggerak roda belakang, ya, mau naik. Ini kuncinya juga udah keyless. Udah start keyless? Engine. Iya. Oke. Okay. Ini ada Toyota Avanza Veloz Matic 2019. 2019, ya. 1300 tapi ini ya. Ini yang 1300, ya. Jadi masih irit banget. Sangat irit. Iya, ini untuk kilometernya 60 ribuan. Oke, okay. Standar pakai lah. OTR kreditnya 176.500, DP-nya 29,5 juta, dan cicilannya 3,9 jutaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun, karena ini tahunnya masih muda. Iya. Pajaknya 3 jutaan ya. 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 jutaan. Iya, 4 jutaan sih. Oke, ke sana. Sekarang mobil yang premiumnya nih, iya. Sebelah sini nih. Mobil keluarga premium kebanyakan. Cuma ada juga sedan ntar ya. Iya, RX. Ada juga. Keren pokoknya. Mobil antiknya ada juga. Ada, mobil antiknya ada juga. Nah, yang ini ada Hyundai Hamin 1. H1. H1 nih. Ini cakep banget loh. Ini udah facelift berarti kan? Iya, ini tahunnya 2020. Nah, 2020. Tipenya Royal, bensin. Bensin? Bensin. Siap. Ini kilometernya berapa, Jan? Ini kilometernya masih 10 ribuan. Nah, 10 ribuan. Masih 2020 soalnya. 2020. Ini okay. Kondisinya dijamin masih bagus banget. Banget. Dan ini kelasannya mungkin kalau disandingin Alphard ya? Alphard, iya. Oke. Okay. Malah lebih luas ini ya? Lebih luas ini. Lebih gede juga ini. Iya. Dimensinya. Ini bisa bawa 1 RT. Harganya berapa nih, Jan? Ini untuk OTR kreditnya 428.500. Harganya udah murah loh. Iya, sangat murah. Mobil-mobil termurah. Oh iya. Untuk TDP-nya 123,5 juta. Oke. Okay. Dan cicilannya itu 7,9 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun. Nah, alternatif yang mau Alphard. Oke, okay, yang ini ada Ini Velfire. Ada Alphard GS. Oh, Alphard. Alphard nah, GS. Ini Alphardnya beda ya? Iya ya. Nah, ini tampilannya beda memang kalau Alphard GS. Siap. Ini lebih keren loh. Lebih keren, beda model. Ini siapa tahu kalau ada yang orang pengen Alphard tapi yang tampilannya beda, mobilnya jarang nih. Boleh yang ini nih. Iya. Siap. Ini tahun berapa ya? Ini tahunnya 2014. Warnanya putih. 2014, kilometernya? Nah, ini kilometernya masih 40 ribuan. Oke, antik sekali. Iya. 40 ribuan. Untuk harganya? Untuk harga kreditnya itu 399 juta. Nah, dapat Alphard loh 300 jutaan. 300 jutaan. Daripada beli LSUV yang harganya kurang lebih mirip-mirip, mendingan ini sekalian nih. Iya. Dijamin mewahnya dapat banget ya. Dapat sekali. Untuk DP dan angsurannya berapa? DP-nya 73 juta dan cicilannya 10,9 jutaan selama 4 tahun. Karena 2014. Iya. Kilometer berapa ini? Kilometer 40 ribuan. 40 ribuan. Masih sangat rendah. Gede juga. Iya. 1-2 lah yang itu. Nah, sekarang yang ini nih. Ada Honda CR-V. CR-V ini tahun 2017. Ini yang 2000cc. Yang 2000cc-nya ya. Iya. Tapi sekarang kan udah nggak keluar tuh yang 2000cc ya. Iya, sekarang itu turbo, turbo ya. Turbo. 1500. 1500 turbo. Ada juga kalau ada yang nyari bisa kontak saya. 2000. Mungkin tenaganya mirip-mirip 1500 turbo kali ya. Iya. Oke. Okay. Kilometer berapa ya? Ini untuk kilometernya 40 ribuan. Nah, 40 ribuan nih mirip-mirip nih bertiga nih. Tiga mobil. Harganya? Untuk OTR kreditnya 275 juta. Oke. Okay. DP-nya 55 juta dan cicilannya 5,8 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun. Menarik loh. Ya, pajaknya 300. 6 sampai 7 juta ini. Iya. 5 sampai 6 ya, segituan. Geser. Nah, ini tetangganya nih. Iya. Ini yang mau sedan ada juga nih. Accord ya. Ini ada Honda Accord VTIL. VTIL. Semuanya. 2016. Ini udah elektrik. Udah elektrik semua, udah triptronik ya, juga kan. Udah jok kulit juga. Bisa mainin ini nih. Tangan. Dan mulus, sudah dijamin kualitasnya. Ini okay. Untuk oh, kilometernya 80 ribuan. 80 ribu standar pakai lah. Iya, OTR kreditnya 319.500. Siap.
DP-nya 35,5 juta. Oh, bisa 35 ya? Iya. Mobil semewah ini. Mobil semewah ini DP cuma 35 cuma juta. Cuma 30 jutaan. Angsurannya 8,1 jutaan. Selama 5 tahun. 5 tahun aja. Dan masih fleksibel teman-teman ya. DP itu masih sangat fleksibel. Iya. Umpamanya teman-teman pengen request nih, Yan. Iya. Biasanya untuk... kalau mobil-mobil mewah kan pasti biasanya maunya DP-nya lumayan gede yang ya. Tinggi. Iya, itu bisa dihitungin lagi. Bisa langsung kontak saya aja. Kalau angsurannya umpamanya pengen 2 juta. Bisa lah. Itu DP-nya sih kayaknya udah banyak banget sih. Iya. Udah 80%-an. Iya sih. Namun kan nanti bunganya lebih kecil. Iya. Karena pokok utangnya kan rendah, lebih kecil. Lebih mengecil. Siap, sebelahnya. Ini dia nih. Nah, kalau yang ini khusus yang cash aja. Only cash, only. Cash only ya? Iya. Ini antik. RX8 2004. Oke, Mazda RX8 2004. Manual? Iya. Matic. Matic. Wah. Ini 1300 cc-nya. Oh, 1300. Iya, mesinnya rotary. Oke, jadi dia sebelum kayak turbo. Kayak mesin helikopter. Buset. Iya, rotary. Rotary ya? Iya. Tapi 1300 juga lumayan loh tenaganya. 1300. Uh-huh. Bener. Kalau ini kan mobil-mobil yang hobi-hobi aja nih. Oke. Okay. Kilometer berapa ya? Kilometernya masih 40 ribuan. Ah, 40 ribuan? Iya. Antik. Antik banget, ada sunroofnya. Ini juga masih original. Dan dia coupe ya? Dua pintu ya? Dua pintu. Elektrikal semuanya berfungsi dengan baik? Semuanya berfungsi dengan baik, semuanya normal. Oke. Okay. Ini untuk harganya 280 juta masih nego. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi pokoknya. Yang ini sampai jadi. Iya. Cakep loh teman-teman. Semuanya ya harus sampai jadi sih. Iya sampai jadi ya. Jangan yang ini doang. Iya betul banget. Ini cakep loh. Kalau teman-teman berminat bisa langsung silakan ngintip aja ke sini. Iya. Dia lampunya juga udah proyektor loh. Tahun segitu. Dan ini bawaan aslinya kan? Aslinya. Ada RX8 buat balapan ya? Iya. Ini mobil balap. Oke. Okay, udah semua ya? Udah semua. Menarik semua Yan. Yang pasti kualitas di hobi mobil itu nomor satu itu ya? Mobilnya. Iya. Gak usah diraguin teman-teman. Karena sudah dipilih, diseleksi beberapa kali ya. Iya, pasti. Beberapa kali penyaringan. Kalau aku ama udah bening lah ya. Bening. Siap minum. Nah, terakhir. Iya. Yang ingin disampaikan ke teman-teman kita yang masih ragu mungkin ngambil salah satu unit yang ada di sini nih. Kita semua mobil dijamin bebas banjir, tabrakan. Kalau misalnya kalian teman-teman yang beli mobil di sini nih, sudah beli terus ngecek ke bengkel ternyata ada bekas banjir tabrakan, itu uang akan kembali kita kembalikan full. Full. Karena kita yakin mobil yang kita beli itu tidak ada bekas banjir dan tabrakan. Nah. Dan bergaransi. Dan garansi juga mesin dan transmisi 1 tahun, oli kita ganti baru. Nah, itu dia. Karena pihak garansi pun tidak akan menggaransi mobil yang bekas insiden. Betul. Pasti, karena dia karena akan keluar. Karena udah dicek dulu, karena kita pakainya pihak ketiga. Itu dia. Dan nanti kalau umpamanya salah satu teman-teman tertarik, itu gimana prosesnya? Booking fee dulu kah? Ya, biasa sih kita, karena kita keluar masuknya cepat ya, jadi booking dulu, bisa booking dulu baru cek unit. Kalau misal cek unit ternyata tidak cocok, itu kita bisa balikin uangnya. Full, walaupun udah booking. Walaupun udah booking. Pas ngecek ternyata dia kurang sesuai sama yang diinginkan. Oke, okay. Bookingnya berapa bookingnya? Bookingnya 2 juta, 1 juta juga nggak apa-apa. Oh, bisa ya? Siap. Bisa. Dan nanti transfer ke rekening hobi mobil? Hobi mobil langsung. Nah. Atas nama bos saya cuman ya? Iya, atas nama bosnya hobi mobil. Bukan atas nama hobi mobil. Iya. Kalau sering nonton hobi mobil TV, sering muncul tuh. Nama-nama bosnya ada. Nama-nama bosnya. Oke, okay, itu aja mungkin ya nih. Makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Kita diberi kesempatan muter-muter nih mobilnya. Salah satu, ini semuanya beda. Iya. Sangat bervariatif. Walaupun mobil yang kita review, kalian pengen mobil apa gitu ya. Terus bisa yang request. Saya review nggak ada, kita masih banyak stok di belakang. Tuh, tinggal diobrolin aja pengennya apa, punya duit berapa gitu kan. Budget proses berapa. 2-3 hari bisa 2-3 ya? 2-3 hari. Langsung mobil bisa diambil? Bisa diambil, bisa bawa pulang langsung. Tinggal pakai aja, tinggal isi bensin. Itu dia teman-teman. Kita hanya bisa mereview, teman-teman lah yang wajib dan harus cermat memilih. Iya. Karena di sini mobilnya kualitasnya oke, bisa jadi referensi lah. Terus ikuti tim channel dan ikuti juga Hobi Mobil TV, like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Ya. Thank you.